pagi sahabat YouTube. Goes, kali ini kita ke hutan lindung. Tapi kali ini kita goesnya ke hutan lindung di musim penghujan. Kalau sebelumnya kita kesini di musim kemarau yang keadaannya cukup kering, tapi kali ini serba hijau guys, serba hijau. Hutan lindung hari ini serba hijau karena di musim hujan. Oke, kita coba lihat situasi di sekitar hutan lindung. Teman-teman, kita coba lihat situasi di sekitar hutan ini di musim penghujan. Jadi sudah tumbuh semua daun-daunnya, teman-teman. Kalau kemarin daunnya berguguran, kali ini sudah tumbuh hijau kembali. Oke, jadi ini adalah situasi di hutan lindung pada musim penghujan. Kita coba ke sini, teman-teman. Waduh, ini teman-teman. Oke, kayaknya ini sepatu sudah mulai lumpur semua, teman-teman. Jadi saya harus mencari rerumputan agar sepatu kita, sepatu saya bersih, teman-teman. Ini lumpur semua nempel di sepatu. Teman-teman, kita lihat situasi. Nah, itu dia sepeda saya, teman-teman. Saya taruh di atas, kita coba zoom. Oh, itu teman-teman. Oke. Teman-teman, kita masih di sekitar hutan, tapi kita ini masih di wilayah hutan lindung, tapi kita menemukan hal yang aneh, teman-teman. Ini ada dua pohon yang warnanya putih terus ke atas, teman-teman. Bukan dua tapi lima ke sana, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak mungkin dicat, teman-teman. Ayo kita cek. Masa ini dicat? Masa dicat, Reto? Nah, ini teman-teman. Ini putih sampai ke atas, guys. Coba ada nano jadi pokoknya. Masa? Jamur. Jamur paling ya, iya. Iya, mungkin iya, Mas. Pada jamur mendrian loh, Mas. Ya tak kala ada kolek ini ya. Tengok ini, Mas. Iya. 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 Ija. Tapi iya kan ya beri wah hijau. Tahu apa mah habis sampai getar ya. Tak mungkin icet ya. Siapa ngecet sudah laku? Mada laku ngecet dulu ya. Kok mantap icet? Ngecet sudah. Ini jauhnya. Ini bebel. Iya. Ini. Kenapa ya? Curak kuat salah. Iya kuat deh. Minyak jin paling. Dia agak jangka ya tas ya. Ini teman-teman. Ada pohon yang aneh di sini, teman-teman. Jadi biasanya pohon warna coklat kayak gini. Tahu namanya, komen. Jadi ini warna putih, teman-teman. Sampai
ke ujung atas sana warna putih. Barangkali ada yang tahu namanya, ini pohon apa? Ini kayaknya minyak atau guna, guys. Ayo komen, guys, ini yang tahu ini pohon apa? Corak minyak atau guna, guys. Maaf apa benar pote. Kak Bung kan nah. Sampai ke atas wah. Mun raja ruah. Pas. Ri Mas ya. Boleh dia tuh buka bibi ah pote Mas ya. Ya. Ngari sih perlu cekak ya. Ngari. Ri awal bener kole noh pas. Coto bibi pas pote ya. Wah. Mungkin are polen lara aja ruah. Oh iya kole. Kole luar dia. Iya ruah beberapa tuh. Anu ah terus mungkin ngerok. Senolot dan mungkin ngolar ngarai. Iya ngerah. Akan teh. Akan teh kole. Raja. Tapi kan apa berarti mah kiurun nemunin kok. Iya. Kok ada kiurun nemunin ya. Oh, oke. Cepat komen yang tahu ini pohon apa, kita lanjut guys dulu teman-teman. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini semakin memasuki hutan lindung pas di musim penghujan, dan barusan tadi kita sudah lihat ada pohon-pohon yang aneh yang serba putih, entah itu pohon apa. Dan kali ini kita akan mencari jalan keluar untuk keluar dari hutan. Itu teman saya ada di belakang guys, entah itu masih ngapain, mungkin ada hal yang menarik di sana kayaknya. Katanya ada burung yang berkicau sangat unik teman-teman. Tapi saya nggak ikut masuk, itu sepedanya ada di belakang guys. Saya di sini saja karena ban sepeda saya ini sudah lumpur semua guys. Ini guys sudah lumpur semua, penuh dengan lumpur. Oke, kita lanjut.